perbedaan yang terjadi di dalam unsur-unsur yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Di bidang ekonomi, ya, di bidang sosial, lalu di bidang pendidikan, dan di bidang politik. Ini namanya film genre minimal ini. Kau mau nonton film dong? Gak ada film yang baru apa? Infinity War? Gak ada. Kimi no Na wa? Film apa itu? Ah, kalau gitu gue tidur aja. Lu belum nonton? Udah komen aja? Iya. Saatnya istirahat. It's time to have break. Besok nonton yuk. Nonton apa? Nonton aku, Pentas Mahdi. Dari tradisional? Iya. Aku gak suka sama yang kayak gitu. Ih, kenapa? Aku gak suka budaya lokal, gimana dong? Ya udah, pulang sendiri aja. Ih, jangan dong, nanti nyasar. Aku gak akan nyasar. Ya, gitu amat sih. Aku sekelompok ya sama kamu. Gimana gue? Sama kalian, disuruh sekelompok sama kamu saat ini. Kita berpulang loh. Ya, emang beritahu lah. Gue juga ada pelompok. Cewek yang semua. Dari pelompok gue, cowok yang besar lo. Cewek mau ikut aja pelompok. Mungkin kan udah pelompok. Ini udah pelompok sih. Bel, tunggu dulu. Apaan sih? Maksudnya, lo boleh masuk kelompok gua. Tadi gue lagi main game soalnya. Tapi apaan sih? Besok kekom ya, jangan lupa. Ya. Gitu banget sih, jadi kesel deh. Kenapa sih? Masa ya, kemarin aku ngajak nonton Dennis kayak pertunjukan gitu. Pertunjukan aku nari tradisional sih. Masih dia gak mau coba? Kurang ajar banget sih punya cowok. Kayaknya cowok lu gak suka ini deh, sama budaya tradisional. Menurut kamu aku harus gimana sih? Lu ada laptop gak? Hah? Ada laptop gak? Pinjem dong. Aku sih yang ngerjain semuanya. Lo kan cewek, kita tambah bos. Jangan mentang-mentang aku cewek, terus tulisan aku box dan senap gitu. Ada yang bisa gua bantu? Oke.
Boleh ikut nonton enggak? Boleh. Tuh lihat ini. Tidak semua film Indonesia itu jelek, contohnya ini bagus. Iya sedih, tapi kan kita gak boleh lupain modernisasi juga biar kita gak selalu ketinggalan zaman lah. Cemburut dulu, jadi gini, gua tadi habis nonton Lunari. Terus? Ya, gua sadar kalau budaya lokal itu sama kayak budaya luar. Ya lumayan suka lah sama budaya lokal. Ya udah pulang banget. Manusia memang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Tapi Tuhan selalu memberi pilihan untuk tetap di jalan itu atau bangkit dengan sifat yang berbeda. Banyak sekali ketimpangan yang terjadi di negara ini. Negara yang kaya akan budaya, baik tradisional maupun modern. Tugas kita sebagai generasi muda adalah melestarikan budaya itu untuk cucu kita kelak. Mungkin kita tidak pernah searah dan sejalan, tapi ingat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk diri kita sendiri. Besok nonton yuk. Nonton apa? Nonton aku, Nari Tradisional. Aku gak suka sama yang kayak gitu. Enggak. Enggak, aku sih. Enggak, aku sih.